Tuan-tuan, cukup-cukup membiarkan dunia ini berada di tangan mereka yang tak mahu Islam. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya harapkan sempena Ramadan ini, infak dan sumbangan anda melalui link yang tertera akan dapat membantu meneruskan kerja jihad cyber ini dengan lebih jayanya. Terima kasih tidak terhingga buat anda semua. Nabi masuk ke masjid, Islam di luar terjaga. Sahabat berada di masjid, anak-anak yatim di luar, orang-orang susah di luar terjaga. Kenapa? Ada key person yang berniaga, mereka keluarkan zakat. Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini orang-orang kaya. Ada duit, mereka bagi pada Islam. Nabi uruskan kewangan itu. Bagi pula kepada orang-orang murabitun supaya mereka terus melaksanakan Islam. Ada peperangan. Bila menang perang, Nabi ambil harta bagi pada sahabat. Kerana tahu dengan harta itu, dia jadi baik. Amru Al-As, bila pergi perang dengan Nabi, Nabi panggil dia, wahai Amru, pergi perang. Kamu jadi komandan. Bila menang, kamu dapat harta ghanimah. Nabi sebut gitu dekat dia. Dia pun kata, Rasulullah, dakhaltul Islam laisa bi ghanin wala li malin. Aku masuk Islam bukan kerana duit, bukan kerana harta. Dah. Nabi bukan fikir masalah tu. Nabi kata, dah. Ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Harta yang baik bila duduk di tangan orang soleh. Dapat pada orang soleh, dia tidak susah mencari rezeki, tapi dia boleh jaga Islam dan dia boleh guna saki baki dia itu pula untuk invest bagi Islam naik. Tuan-tuan, cukup-cukuplah membiarkan dunia ini di tangan orang yang tidak beriman. Cukup-cukup, tuan-tuan. Cukup-cukup membiarkan dunia ini berada di tangan mereka yang tak mahu Islam. Kita baca Quran, kita tengok ayat, kita baca Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu, tapi kita tak boleh buat apa-apa kerana dunia di luar sana dicengkam oleh orang-orang lain, tuan-tuan. Kita masih bergelut dengan kesusahan apa? Contoh, saya ambil contoh mudah ya. Ada surau. Assalamualaikum tuan-tuan. Kita elektrik baru ni terbakar. Bila terbakar tuan-tuan, ada tak kita nak buat collection sikit? Buat collection, collection, collection. Satu surau yang saya pergi tu pernah buat collection. Daripada sebelum saya pergi sampai beberapa bulan lepas tu, tak dapat-dapat lagi duit. Kenapa susah benar nak dapat duit? Kenapa payah sangat nak kutip duit untuk buat masjid, untuk buat benda-benda yang berkaitan dengan soal itu? Kenapa susah? Nombor satu tadi, dunia tadi diuruskan oleh orang lain. Kita menumpang orang lain. Saya tahu nak mengubah dalam tahap sekarang bukan senang, tapi sudah menjadi satu kewajipan. Berpesan kepada orang-orang yang berada di bawah, tanggungjawab kamu, hai anak-anakku, bangun balik, jangan berhenti.